Yonglek gelar acara 7 bulanan. Sahrini mendadak kena sindiran pedas. Kabar Yonglek bakal segera jadi ayah bikin geger dunia hiburan. Namun anehnya nama Sahrini justru terseret hingga ini tertak segan lemparkan sindiran pedas. Lalu kenapa? Ada apa? Tak ada angin, tak ada hujan. Rapper kontroversial Yonglek mendadak membawa kabar gembira soal kehamilan sang istri, Eriska Alexander. Yonglek sama sekali tak kuar-kuar soal pernikahannya. Namun tiba-tiba di hadapan publik, ia susumbar bakal segera memiliki momongan. Saat ini kandungan sang istri sudah memasuki 7 bulan. Ia pun sempat menggelar acara 7 bulanan. Dalam unggahan Yonglek tampak sumringah sambil elus-elus perut buncit sang istri. Namun anehnya di tengah kabar bahagia itu, sejumlah akun gosip justru menyeret sosok Sahrini. Mas Yonglek dan Eri udah 7 bulanan aja ya. Netizen bingung nikahnya kapan. Tapi apa kabar sama yang puasa 40 hari? Tulis akun gosip Rumpi Manja. Selamat ya Mas, Mbak, semoga bumil beneran dan calon dirinya sehat selalu. Semoga lancar sampai lahiran ya. Meski tak gamblang menyebutkan nama Sahrini, namun net terpaham jika sang admin mengisyaratkan Sahrini. Dan yang tak kalah aneh, Twitter juga ramai memberikan bumbu-bumbu pedas untuk Sahrini. Banyak dari netter yang menyindir Sahrini soal kehamilannya yang selama ini terkesan ditutup-tutupi namun tak kunjung muncul. Bahkan perut Sahrini juga terlihat rata meski secuil bukti yang mengarah pada kehamilannya terpampang nyata. Inilah sindiran netizen terhadap Sahrini. Itulah guys, selamatan 7 bulanan kehamilan istri Yonglek yang penuh kontroversi dan tiba-tiba hamil tanpa diketahui kapan dia menikah. Dan sindiran pedas netizen terhadap Sahrini yang katanya hamil tapi perubahan postur tubuhnya masih belum tampak. Jadi jangan lupa komen atas hal ini, like dan tentunya subscribe. Terima kasih telah menonton.